Mengusung tema membangun konsepsi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kajian kritis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 8 Tahun 2021. Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum YKB Hasri Tanjung lakukan penyuluhan kepada para pelaku usaha di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 16 Januari 2022. Sekitar 25 orang pelaku usaha dari desa setempat turut hadir beserta dua pemateri dari Kemenkumham Jawa Timur. Kepala YKB Hasri Tanjung Siti Nurhayati mengatakan, kegiatan ini guna memberikan wadah para pelaku usaha bisa mempunyai legalitas setelah terdaftar di Kemenkumham. Biaya yang diberikan hanya Rp50.000 saja. Seperti apa yang dikatakan oleh pemateri tadi, kalau selama ini izin-izin itu kan kita lewat perizinan, kan biayanya mahal ya. Kalau yang difasilitasi sekarang adalah untuk biaya sangat minim dan semua masyarakat, lapisan masyarakat terbawah pun bisa untuk mendaftarkan jenis masakan ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat seperti home industry bisa mempunyai legal. Sementara itu, bagian fungsional tertentu penyuluh hukum ahli muda Dian mengatakan, perseroan perorangan ini merupakan salah satu terobosan Kementerian Hukum dan HAM untuk memudahkan pelaku UMKM memperoleh legalitas badan hukum untuk usahanya. Yaitu tentang pendirian perseroan perseorangan. Jadi walaupun usaha kecil, hanya usaha pisang goreng, nasi goreng, itu bukan berarti tidak bisa mendaftarkan. Tapi bisa didaftarkan melalui laman ahun.go.id. Dan semuanya berdasarkan melalui sistem, pendaftarannya murah, hanya Rp50.000 saja. Kepala Desa Kemiren sangat mendukung kegiatan tersebut. Dirinya berharap agar kegiatan ini terus berlanjut sehingga bisa membantu para pelaku usaha kecil di desanya yang didominasi oleh pembuat kuliner. Novita Kamil, Binetwork Media, mengabarkan.